Halo sahabat YouTube, hari ini saya sedang bersiap-siap ya untuk mengikuti acara wiwitan di desa kami. Apa acara wiwitan itu? Acara wiwitan adalah acara menyambut panen padi. Sebenarnya kan musim panen padi, jadi kami mengadakan selamatan juga syukuran kecil-kecilan. Jadi kami dengan tetangga-tetangga sekitar membuat acara selamatan dengan pakai nasi berkatan begitu ya. Isinya ada ketupat, pelas, jongkong, lepet, sama lagi ya, buntil ya. Jadi itu isinya yang ada di dalam bungkusan nasi yang dikemas pakai plastik, terus pakai ceding-ceding itu apa ya, ya tempat nasi begitu ya. Terus nanti ada yang memimpin doa, kita berkumpul beberapa orang begitu membacakan doa dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan, juga padinya yang subur-subur, makmur. Mudah-mudahan nanti panennya melimpah ruah dan juga orangnya diberi kesehatan semuanya dan diberi kelancaran dalam memanen padi nantinya. Oke, ikuti videonya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai. Bye bye. Budi Sarni, Sarni Kasir ya. Omolu. Waalaikumsalam warahmatullahi iya Riko baik, coba tak soteng sekarang Allahumma
Oke, teman-teman, akhirnya sudah selesai ya. Saya sudah sampai di rumah. Jadi saya mau menjelaskan ke kalian satu-satu apa sih isinya yang ada di sego beregatan tadi. Oke, langsung saja saya shoot ya. Tonton videonya. Nah, ini namanya pelas ya. Isinya parutan kelapa, ada kikilnya atau babat atau teri kecil-kecil itu, gurih banget rasanya. Terus ini apa ya? Loh. Pada terasi sama cabai, enggak tahu. Terus ini ketupatnya. Ini ketupatnya. Terus ini namanya buntil ya. Kecil banget buntilnya. Nah, ini buntil dari daun lontar apa daun apa sih namanya ya? Lupa aku. Terus ini awuk-awuk ya isinya, atau jongkong kalau di tempat kami namanya. Terus ini lepet, ini juga gurih banget. Ini tepung ketan gitu dicampur garam, tepung begitu. Dibungkusin seperti ini. Terusnya ada nasi tumpeng kecilnya. Terus seperti yang kalian lihat ya, nasi tumpengnya. Nah, sudah nasinya juga. Udah ada isinya itu aja. Simple kan? Oh iya teman-teman, tadi ada yang kelupaan ya, saya belum review ini. Nah, ini begatul ya, begatul. Jadi dari sari-sari atau sari pati apa itu ya? Beras ya. Padi yang digiling itu kan nanti ada kulit-kulit halusnya. Ini bisa dimakan teman-teman, ternyata dicampur tepung dengan gula merah. Terus apa lagi ya, ini telurnya juga kelewatan tadi ya. Ini kelewatan telurnya tadi. Ini pelas. Udah itu aja ya. Nah, ini awok-awoknya tadi. Tepung beras dengan tepung ketan dicampur, diisi gula merah. Ini loh, tuh. Melting banget ya ini gula merahnya ya. Jadi ketika dimakan rasanya enak banget. Oke, ayo kita makan awok-awoknya seperti apa. Kalian tahu kue ini nggak sebelumnya? Ini kita makan. Ini seperti ini, dicocol ke gula merahnya. Enak. Ini enak sekali. Luarnya gurih ya, luarnya gurih, sementara dalamnya ada lelehan gula merah yang melted sekali. Enak. Cuma sayangnya kalau lengket bikin males ngupas ya. Tuh. Oke, saya akan review juga ke kalian. Ya, namanya katul tuh apa sih? Nah, seperti ini ya. Kita kupas dulu.
Nah ini loh, nih, ini namanya bekatul. Bekatul campur tepung apa ya? Tepung beras ya? Atau tepung ketan? Campur gula merah ya. Rasanya seperti apa sih? Pengen tahu kalian ya? Enak juga ini. Bekatul. Melting sekali nih. Ada gula merahnya juga, guys. Enak. Sama nyiprat makanya ya. Ada yang belum pernah makan ini? Kalian harus tahu nih rasanya seperti apa. Enak kok. Ini kenyang nih. Oke, saya akan buka lagi selanjutnya apa sih? Ini kalau di sini namanya pelas ya. Pelas, isinya seperti apa? Oke, saya buka dulu. Kok susah? Lengket. Nih. Tuh. Jadi ini ada pare, ada kulit sapinya, kikil, terus ada taugenya juga. Ini parutan kelapa muda. Jadi rasanya gurih endes begitu ya. Untuk makan dengan nasi anget-anget begitu, nyambur matang. Juga ada campuran cabenya, jadi pedes, gurih, manis itu. Ini tercampur jadi satu, rasanya luar biasa. Ada terinya juga, ada ebinya juga, ada udang ebinya kecil-kecil itu. Cocok untuk makan dengan nasi anget begitu ya. Saya nggak makan ya, takut alergi saya. Ini ada ebinya soalnya. Oke, saya tutup kembali ini dengan biting. Biting itu dari lidi ya, yang ditusukkan untuk mengikat bungkusan ini. Selanjutnya ada yang namanya lepet. Ini bungkusnya unik sekali ya. Bungkusnya unik. Lalu kita kupas. Kita buka. Ini dari daun kelapa ya, janur. Janur kuning melengkung. Seperti apa sih? Oke, kita lihat. Ini isinya ini. Kan bisa lihat isinya. Sama ini. Lengket ya. Jadi ini sebenarnya seperti awuk-awuk adonannya ya, cuman pakai beras ketan, terus ini ya aku pakai beras ketan enggak sih, pakai ini. Nah, ini ada campuran tepung terigu juga. Tepung terigu, tepung beras sama tepung ketan ya. Tapi ini enggak ada gula merahnya, enggak ada isinya, cuman gurih-gurih begitu rasanya. Mari kita coba biar nggak penasaran ya guys. Kok rasanya mirip kue merangi atau kue apa ya, kue pancong begitu ya, yang pakai cetakan itu. Ini seperti ini. Ini campuran parutan kelapa sama tepung, jadi gurih-gurih begitu rasanya. Jadi udah cuci tangan ya guys. Ini panjangnya segini, isinya dikit. Bapak ya, saya sudah mereview makanan, jadi kenyang duluan ini sebelum makan nanti. Ini seperti ini isinya ini nih. Ini ada juga buntil. Ini isinya ada teri, udang ebi, ini sama daun lumbu kalau di sini namanya ya. Daun apa ya? Talas. Ya benar-benar ini daun talas. Isinya ada parutan kelapanya juga buat makan enak. Yang alergi udah nggak usah makan. Ini telur, telur belumbung direbus. Apalagi ya? Ini ketupat. Udah itu aja isinya. Terima kasih ya guys ya sudah menonton videonya, dan saya juga cukup kotor ini, lengket, saya mau cuci tangan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.